Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Sedulur sehat? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dimurahkan rezekinya serta selalu bersemangat dikarenakan pun sebentar lagi berbuka puasa ini lur. Oke Mas, seperti biasa di kesempatan sore ini kita mau review ada 3 buah pisau ini. Namun untuk yang utama itu yang ini Mas ya, dikarenakan ini model terbaru, kalaupun yang 2 ini model lama, ini sekaligus aja kita reviewkan. Yang pertama ini ada pisau premium ya lur, dari HFS Jerman, punya Bapak Edi Anwar di Aceh ini. Alhamdulillah sudah jadi, finishnya finish glossy. Kita cek untuk bilahnya. Untuk panjang ini 27, ketebalan seperti biasa HSS 3 mili, dan untuk terlebar ini 2,9, hampir 3. Kita cek dulu ketajamannya lur. Ini Pak Edi, kalau Elis Lampung, Pak Edi Anwar. Insya Allah mudah-mudahan sudah tajam, sudah jos. Cocok untuk digunakan gaya dorong ataupun yang ideal ini biasanya kalau untuk ukuran seperti ini cocok digunakan gaya tarik ya lur. Dan kalau untuk syarat sembelih itu menurut saya juga bukan panjang atau pendeknya bilah ya lur ya, cuman yang terpenting itu ketajaman bilah, dan yang kedua ada keberanian ya lur. Kalau untuk keahlian ataupun jam terbang itu saya rasa nanti pelan-pelan juga ada keahlian dan jam terbang ya lur. Ini punya Bapak Edi Anwar di Aceh, siap kirim. Sekaligus punya Mas Heri ini, Tanto di Sragen, dengan panjang 18, untuk ketebalan ini kisaran 4, dan untuk terlebar 3. Dulu ya Ras. Ya Mas Edi, insya Allah juga sudah tajam. Kalaupun kurang tajam bisa tetap di stropping lagi sendiri ya lur ya. Sudah jos. Untuk yang terakhir pisau garpu, dengan material ini baja bohler, dengan panjang 18, untuk ketebalan 3 dan lebar 3. Ini punya Bapak siapa ini? Bapak Aspul di NTB ya lur. Bapak Aspul ini siap diberangkatkan. Adapun yang lain juga menunggu ya Mas. Masya Allah, sudah mantap. Pisau garpu, baja bohler, pisau tanto, baja bohler, dan yang terakhir lur, yang terakhir ini ada pisau premium HSS Jerman, yang mana ini tanpa sepu ya lur. Mungkin teman-teman yang berminat bisa langsung aja dihubungi nomornya di deskripsi ya lur ya, sekedar bertanya tentang golok-golok ataupun pisau ataupun mau custom juga boleh. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya lur. Semoga amal ibadahnya, puasanya diterima yang kuasa. Amin. Assalamualaikum.